I will fight. I will fight for you. Oke, perjalanan menuju Wairebo. Ini lagi dengan teman-teman di bawah. Oke. Karena ada sedikit lumpur, makanya teman-teman yang lain turun dari motor dan berusaha untuk berjalan kaki. Oke teman-teman, hari ini kita lagi di tempat parkir dan kita sekarang melakukan trekking. Dan lihat teman-teman ini semua pada semangat untuk menikmati keindahan alam. Tarik sis. Oke, semangat Ko Coy. Semangat. Oke, mantap, 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 mantap. Jalan Coy. Semangat. Oke, guys. Kita akan melakukan trekking dengan medan yang seperti ini, tidak terlalu ekstrim, hanya ini di musim hujan agak licin. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan wisata ke Wairebo, diusahakan untuk datang di musim panas agar tidak terlalu licin. Oke. Hai. Di atas. Dua bok lagi. Kiri kanan. Ya. Sekarang sudah mulai kabut. Oke. Kita akan melanjutkan perjalanan. Ini kita masih berada di pos 2. Dan lagi 2 kilo lagi. Oke. Ini teman-teman lagi istirahat. Ini kau di depan sini. Kau di depan sih. Biar anak-anak di depan. Jangan gembala kecil. Mendapatkan suatu kebahagiaan butuh perjuangan. Menikmati keindahan alam harus mendaki gunung.
mendaki bukit. Semangat. Oke, ini namanya tempat Pocoroco. Oke, teman-teman lagi pada istirahat, capek karena menaiki tanjakan sejauh 3 km. Oke, bagaimana? Semangat kok? Masih semangat. Gas. Tarik sis. Oke. Gusto. Oke. Oke, di bawah. Oke, teman-teman. Ini lagi 2 kilo sampai di Werbo. Perjalanan sangat melelahkan. Total perjalanan trekking 5 kilo. Cukup jauh dan jalannya ya bagus. Ini. Mak dengan kain nata. Oke, ini ada air bersih yang bisa untuk cuci muka, minum sebelum memasuki kampung Werbo. Air minum, air yang sangat-sangat bersih, kotoran pun tidak ada. Lihat. Kosong kotoran. Seger, seger. Sebelum memasuki kampung Werbo, kita dihiasi dengan pohon-pohon kopi yang ada di samping. Kebetulan ini buah kopinya belum masak dan ini masih mentah. Ini kopi asli Manggarai, Werbo. Kita nanti akan bisa menikmati kopinya di kampung Werbo. Itu yang menjadi khas utama dari kampung Werbo, yaitu dari segi minuman, yaitu kopi. Daerah yang sangat sejuk karena di atas ketinggian 1000 lebih DPL. Oke, kita akan menikmati suasana perjalanan. Oke, ini pos menuju kampung Werbo. Ini halo, ini welcome to Werbo, welcome to Sumba, donated by foundation. Oke, okay. Ini Om Timo, apa namanya ini? Sudah sampai Werbo. Oke. Ini namanya pondok atau tempat persinggahan menuju kampung utama Werbo. Oke.
Bagaimana Aca? Masih semangat? Masih, tidak ada capek. Firani? Semongko. Masih. Mantap. Masih. Hai porter, bagaimana? Masih ya porter? Masih. Oke. Halo guys. Good morning guys. Halo guys. Oke. Ini merupakan bambu untuk ke menanda bahwa ada tamu di atas sebelum menuju kampung Perbo. Kita wajib untuk memukul ini supaya orang-orang di bawah sebagai tuan kampung bisa menyiapkan diri untuk menerima kita sebagai tamu. Ini alatnya. Ini masih alat tradisional. Ini tempat untuk pukul. Terus ini bambu. Oke, ingat para pengunjung Werbo wajib untuk masuk di sini. Dan istilah di sini untuk memukul ini regok. Oke, sekarang kita melanjutkan perjalanan untuk masuk ke Werbo kampungnya. Oke, kita dengan semangat, penuh semangat. Let's go, baby. Yo.